transformasi menggunakan sel tumor pada kolonel maju melalui ekobakterium pilihasnya. Tujuan yang kedua adalah untuk menghasilkan siawat proaktif hasil transformasi pada sel tumor tersebut. Beberapa tahun terakhir telah dikembangkan berbagai metode untuk perbaikan sel embriogenik secara massal melalui kultur suspensi sel khususnya pada tanaman tumor. Berdasarkan penelitian sebelumnya, teknik kultur suspensi sel dinilai sebagai metode alternatif untuk perbaikan sel tunggal yang memiliki kontribusi besar dalam industri farmasi, khususnya dalam hal produksi bahan bioaktif dan metabolit sekunder. Pembes material dengan aplikasikan kultur suspensi sel telah diakui secara luas sebagai metode yang tepat untuk memproduksi protein rekombinan dalam skala besar. Keuntungan kultur sel tanaman yang